Halo sahabat YouTube, kita berjumpa lagi. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit, yaitu cara menyambungkan LED 3 volt ke tegangan 12 volt tanpa menggunakan resistor. Dan bagaimana cara merangkainya? Mari simak video ini dari awal sampai akhir. Jadi untuk satu buah LED ini bisa diberi tegangan 3 volt. Kalau lebih dari 3 volt, otomatis LED ini akan terbakar atau rusak. Jadi ini nanti saya akan rangkai secara seri sehingga bisa disambungkan dengan tegangan 12 volt. Karena ini 3 volt, otomatis kita membutuhkan 4 buah LED. Ya. Dan untuk menentukan kutubnya inilah dia. Plat yang lebih lebar itu berkutub negatif dan yang agak kurus itu positif. Ya, mari langsung kita rangkai. Kita persiapkan dulu LED-nya. Ya, jadi cara merangkainya sangat gampang dan dijamin teman-teman bisa juga melakukannya di rumah. Kaki LED yang berkutub negatif disambungkan dengan kaki LED berkutub positif yang satu lagi. Berikutnya LED ketiga. Ya, negatif ketemu dengan positif. Selanjutnya LED terakhir atau LED keempat, begitu juga negatif kita sambungkan dengan kaki LED yang positif yang satu lagi, dan rangkaian ini selesai. Kira-kira beginilah. Mari kita fokuskan. Sehingga LED ini udah bisa diberi tegangan 12 volt. Dan mari kita sambungkan. Ini yang positif. Dan ini yang negatif. Ya, begini ya kawan. Ya, selanjutnya mari kita coba kita sambungkan ke aki motor. Ya, menyala ya kawan. Ini LED 3 volt langsung disambungkan ke 12 volt tanpa menggunakan resistor atau hambatan. Dan dijamin LED-nya bakal awet karena cara ini sudah sering saya lakukan. Jadi kawan-kawan nggak perlu khawatir LED-nya akan gosong atau terbakar karena ini udah teruji. Baik kawan, demikian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.